Konsorsium Transportasi Bus. Budi Hartati, Bandung TV. Dumasar kana panalung tingkat SDGs Center Unpad ayeuna sawatara indikator Sustainable Development Goals atau SDGs Jawa Barat. Di antaranya atikan sanitasi air tepi ke lingkungan masih kurang. Kukituna pamarentah Provinsi Jawa Barat memenah SDGs anu kurang ngaliwatan bisnis anu nguniang tina forum CSR. Tepi ka ayeuna sababaraha indikator tujuan pembangunan berkelanjutan anu katelah Sustainable Development Goals atau SDGs Jawa Barat masih kurang. Eta hal teh diebrehkeun ku Direktur SDGs Center Unpad Zuziana di Forum CSR sawatara waktu katompernakeun di Kota Bandung. Dirina ngerong sajumlah indikator kawas atikan sanitasi air turta lingkungan seset keur ngahontal target dina taun 2030. Kukituna responsible business atau CSR ti pihak pausahaan sakuduna mampu nyinglar ka teuadilan gender turta ngaronjatkeun partisipasi politik lebangunianken good government. Zuzi G ngapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat anu nyorang evaluasi turta memenah SDGs anu kurang anu dirojong kudunya bisnis. Ya, mungkin ini harus terus terang ya di depan Pak Gubernur bahwa memang pencapaian target SDGs Jawa Barat relatifly agak turun gitu ya. Ada beberapa indikator yang kelihatannya untuk bisa dicapai di tahun 2030 itu masih ada lag dan juga ada gap ya. Lag di sini menunjukkan bahwa kemungkinan ada beberapa indikator dari SDGs ini yang tidak bisa dicapai di tahun 2030 ya. Itu lag ya, jadi kemungkinan agak mundur gitu ya. Kalau gap itu adalah mungkin pencapaian targetnya sendiri yang tidak bisa dicapai. Misalnya kalau poverty itu, extreme poverty kita pengennya sebetulnya kan kalau Pak Jokowi kan pengennya di tahun 2025 udah selesai ya. Tapi nggak tahu nih kemungkinan kita apa bisa juga selesai di tahun 2030 gitu ya beberapa provinsi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun forum CSR ngahaja diwangun salah sahijina keur memenah SDGs di Jawa Barat. Dirina miharep ka sakumna pausahaan keur aub dina forum CSR sangkan waragat anu dikaluarkeunana tepat sasaran. Dirina ge ngapresiasi ngaronjatna CSR di Jawa Barat tepi ka 150 miliar dina taun 2022. Ridwan Kamil yakin eta hasil teh karandapan alatan waragat CSR luyu kana sasaran atawa impactful. Saya sangat bangga, sangat berterima kasih, dan saya lihat tadi statistiknya makin bagus. So, kenapa statistiknya makin bagus? Meningkat jadi 150 miliar, walaupun menurut saya triliunan ya uang CSR yang beredar di Jawa Barat, cuman belum terkumpul di forum ini. Segini udah hantu lumayan lah kira-kira begitu. Ya. Jadi kenapa itu meningkat besar? Ya karena kita kompak dan menyalurkan sesuai impactful yang sudah. Dinamprona lima hal anu jadi puseur panitenan pamarentah Provinsi Jawa Barat babarengan jeung forum CSR dina taun 2023 salah sahijina nyaeta memenah SDM. Budi Hartati, Bandung TV.